tak kusut. Boleh katakan tak ada. Kalau ada pun segelintir sangat, sikit sangat, mungkin ada dua atau tiga orang. Dalam bukan masalah kita lutut, masalahnya sembahyang tak kursi. Sembahyang tak kursi. Kalau dulu, kalau tak boleh, contohnya sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Cuma para ulama menjelaskan duduk itu macam mana duduk pun boleh. Para dalam kitab disebut begitu. Maksudnya macam mana duduk? Nak duduk sila pun tak apa. Nak duduk tinggung pun tak apa. Tak tinggung lah pun. Nak duduk bersila pun tak apa. Nak duduk iftiraj pun tak apa. Nak duduk tawarruk pun tak apa. Kata para ulama, yang terbaiknya duduk secara tawarruk. Itu jangan para ulama. Jangan para ulama. Tapi masalah kita hari ini, dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri. Okay? Mungkin duduk tu jadi masalah dia pula. Bila dia duduk tu okay, masalah. Ini pandangan hari para ulama. Yalah. Dan hari ini kalau di Mekah, di Madinah dan juga di sekitarnya, masjid-masjid banyak dah menyediakan kerusi. Dia menyediakan kerusi. Nak masuk ke kadang-kadang ada dah kerusi di sebelah tu. Disedia dah. Kan? Memang ada kadang-kadang sebahagian masjid di kawasan Mekah maupun Madinah depa buat di mana tempat soft tu dia buat pula tempat sandar. Itu yang pelik kita tengok. Tempat soft. Soft pertama tu dia kira banyak orang tua-tua, dia buat pula tempat sandar. Jadi orang tua-tua dia bersandar. Dia bersandar. Contohnya ni di imam, contohnya sini dia buat kosong, di sini dia buat dalam untuk dalam tu 20 orang. Kalau sini kan contohnya dalam ikutlah keadaan masjid tu besar mana. Dia buat tak sini, tak. Jadi waktu tu ada sembahyang, lepas sembahyang ni bersandar. Jadi ada yang dalam yang saya tengok baru ni, ada yang sembahyang bila nak rokok dia duduk atas kursi, atas kursi tu, atas ni lah, atas ni. Masa sujud tu dia duduk atas kursi tu. Macam tu. Orang ni saya kata ni, ini pengalaman baru ni tak bisa tengok tempat lain. Dan itu suasana yang bukan satu, bahkan banyak masjid di kawasan Makkah dan Madinah yang buat. Tapi tak ada di Masjid Haram, tak ada lah di Masjid Nabawi, Masjid Mutadak Ali. Baik. Di sujud contohnya nak kata soh mengikut imam di orang yang belakang kursi itu memang tak ada jadi masalah lah. Itu memang tak ada masalah. Baik. Itu yang pertama insyaAllah. Wallahu'alam. Yang kedua berkenaan dengan tarik. Tarik di belakang. Okey. Tarik itu. Tarik itu bagi ulama menjelaskan sembahyang yang terbaiknya di di sebelah kanan imam, di belakang sebelah kanan imam, di belakang imam sebelah kanan, di belakang imam sebelah kanan. Ya, nak buka soh baru pun di belakang imam sebelah kanan. Begitu. Jadi saya berpandangan yang baiknya kita tarik orang yang berada di hadapan itu di sebelah kanan imam. Ya, di sebelah kanan imam. Kita sembahyang, contohnya apabila kita sembahyang, kita duduk di belakang imam, kita tarik orang yang di belakang kanan imam. Ya, pergerakan di situ tu saya ingat tak semua orang akan bergerak. Dua tiga tu dia akan jadi dah. Dah jadi stabil lah. Jadi stabil lah. Dan saya pun rasa hairan macam mana ada yang sebut soh yang kedua kena mula daripada ujung sana. Saya tak setuju dengan pandangan tu. Sebab apa yang dinyatakan dalam kitab-kitab para ulama, mahyang di sebelah kanan imam. Maknanya macam kita soh kita ketika kita mengikut imam. Macam mana?
kita ikut imam di sebelah kanan dia, menawan yang kedua mai duduk di sebelah kiri, ataupun kalau dalam keadaan majlis ini duduk di belakang betul-betul imam, tosok yang kedua, dan kita tarik nawan ya di sebelah kanan. Ya. Baik. Baik, sehingga kata para ulama di sebelah kanan ini, walaupun jauh daripada imam, dia lebih baik daripada orang yang di sebelah kiri imam, walaupun hampir. Tapi walaupun demikian, keseimbangan itu perlu dilakukan. Perlu dilakukan berdasarkan apabila seorang yang kedua mai, dia duduk di sebelah kiri, dan dia duduk di sebelah kiri, kemudian kedua-duanya berundur di belakang untuk bosok. Dia tak suruh orang yang kedua datang duduk sebelah kanan juga. Di situ menunjukkan tentang keseimbangan itu perlu dilaksanakan juga. Tetapi yang tadi saya sebut, di sebelah kanan itu lebih baik. Walaupun dia berhujung ke belah kanan, dia lebih baik daripada orang yang duduk di belakang imam di sebelah kiri. Itu kata para ulama. Dia punya kedudukan. Bagi pandangan ya, ialah kita kena imbangkanlah kiri kanan. Baik. Yang ketiga, berkenaan tidak sunat. Baik, berkenaan tidak sunat ini kita perhatikan dalam para ulama membincangkan tentang beberapa perkara tentang tidak sunat. Yang pertamanya mungkin makruh. Yang keduanya khilaf aula. Yang ketiganya harus. Apa tuan tanya tadi, masalah apa? Atau contoh dia? Okey, salam selepas subuh. Baik, salam selepas subuh dan selepas asar tentunya, perlakuan ini kata para ulama harus. Maknanya tidak sunat itu sampai ke peringkat harus. Begitu juga contohnya, tidak disunatkan sembahyang, contoh tidak disunatkan sembahyang hajat secara berjamaah. Kalau kita buat, hukumnya harus. Hukumnya harus. Nah, begitu. Dan kalau kadang-kadang dia menyalahi sunat, kalau sunat, kadang-kadang dia makruh. Dan ada kalanya khilaf aula. Khilaf aula ni adalah satu hukum di antara satu larangan yang tak sampai ke peringkat makruh. Dia panggil khilaf aula. Yang aulanya bukan begitu maksudnya. Dia tak sampai makruh, tapi nama khilaf al-aula. Ini bagi saya, yang saya sebut tadi, jadi kalau tidak sunat, mungkin harus, mungkin khilaf al-aula, mungkin makruh. Itu maknanya tidak sunat. Ya? Tidak harus ni, tidak harus ni pun hati-hati. Kadang-kadang tak harus ini, hukumnya haram. Dan kadang-kadang makruh. Ya? Tak harus buat macam ni. Kalau dalam kitab kadang-kadang la yajuzu, tidak harus, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Dan perbincangan para ulama dalam kitab-kitab Arab selalunya, kalaulah kalimah yang digunakan demikian lagi. Begitu. Contohnya hukumnya begini, demikian lagi contohnya perkara yang ini. Kalau demikian lagi itu, para ulama menjelaskan bahawa di situ ada pencanggahan ulama tentang hukumnya. Nah, itu cara penulisan para ulama kita-kita. Jadi wallahu a'lam tentang perkara yang tadi, tentang bersalaman ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar dalam, contohnya kalau saya belajar dulu di Saudi lah, saya belajar di ni, salam lepas bayang ni dia kata haram bid'ah. Nah, itu dengar dulu, dengar dulu, jangan keluar. Dengar lagi tak habis. Sunnahnya dia kata ketika seseorang tak dalam tak tidak bertemu, tidak bertemu, kemudian dah tak bertemu, bila bertemu disunatkan bersalam-salaman. Dan kalau lama tak bertemu, berpeluk-pelukan. Mu'anaqah panggil. Berpeluk bila lama tu salam-salam pun
Celah celapah tu, lapah tak jumpa macam tu. Lapah tak jumpa. Kan? Ni nak balik Mekah sampai kira tukar baju lah. Awak tukar baju ni. Yang satu lagi depa nak peluk dah kata satu lagi ni saya kata bubuh minyak wangi tu. Dah dah lebih besar lah ustaz baik. Dia kata orang peluk lagi tak bawa Mekah dah kata. Bau-bau ke LA. Tak apalah kan. Nah, itu mengikut lah. Menurut apa yang dinyatakan oleh para ulama, saya ada satu ialah ketika saya belajar dulu, apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan bersalam selepas sembahyang ni, juga para ulama kita berpandangan bahawa kita ketika itu bertemu, kita bertemu semula, nah, kita bertemu, kita bersalam. Memang bukan sunnah kita nak balik bersalah. Ni lepas mengaji saja salam tu bukan sunnah pun. Tadi bukan tak salam tau. Itu bukan sunnah pun. Itu ada. Tapi saya suka masukkan adat ini di dalam Nabi sebut sebagai tentang husnul khuluq. Kalau kita lihat orang Arab, tentulah juga kalau dia jumpa, dia mesti buat adatnya. Dia mesti adatnya. Mak belah tu, buah belah ni, muah belah ni, muah belah tu. Gitu. Dan itu bukan macam itu saja. Dia kalau kita tak pergi, kita duduk di contoh belah kanan bukan begitu saja, dia kena perapat pula kepala tu. Perapat gitu dia. Macam tu, perapat kepala. Macam tu suasana yang dibuat. Saya boleh tanya, hampa pergi sunnah mana? Tak, yang ni adat kami ni. Dia kata, hampa ambil sunnah mana ni? Tak ada sunnah macam ni. Ni adat. Jadi adat itu menunjukkan bukan saya tengok tu bukan orang biasa buat. Ramai orang tunggu pun buat, ustaz-ustaz pun buat, syekh-masyekh pun buat macam tu. Jadi kalau kita lihat perhatikan, ada juga kita ni salam kita tu adat, tetapi dia termasuk di dalam apa ni, perlakuan baik, cara penghormatan masing-masing dalam masyarakat kita. Itu untuk kita nak mengalirkan aura kasih sayang. Salam tu tengok. Itu tak apalah. Cuma saya nak cerita tentang salam tu. Jadi kalau kita orang nak salam kita lepas bayang sah ke lepas bayang, bagi saya perbuatan itu para ulama sebut harus. Perbuatan itu harus. Kalau Wahabi ni memang tak boleh langsung. Tak ada langsung jumpa. Lama tak jumpa pun orang salam. Dia tak ada tempat lain nak salam. Cuma para ulama sebut perbuatan itu hanya harus dalam masyarakat kita. Dan kita tahu masyarakat kita ni pula, kalaulah dia bersalam itu menunjukkan kita nak bermaaf-maafan. Itu masyarakat kita, kita dapat faham, kan? Walaupun tak sebut maaf, tapi itulah suasana masyarakat kita, kan? Masyarakat kita. Sabarlah juga kita tengok orang lah. Bila bergaduh-gaduh, salam walaik. Orang mereka pun talam tepi. Itu salam buat apa? Salam walaik buat apa? Salam walaik, salat. Dah. Salam, apa cerita salam? Selawat kan Nabi, apa cerita selawat dengan? Dengan minta maaf. Bila habak selalu tu, selalu. Habis itu. Bila warak ni dia marah, tapi bila buat macam tu, habis. Apa kena mengenal dengan selalu tu? Sunnah tak bisa pun nak kata minta maaf, kata selalu. Itulah adat. Betul tak? Adat mereka. Adat mereka contohnya. Lepas tu macam-macam lah adat. Contohnya. Macam-macam.
macam-macam ada. Ada perkahwinan macam. Ya. Wahabi ini tak ada mazhab. Wahabi bukan satu mazhab. Wahabi ini ada satu aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan mereka dia bersatu dengan dengan ayah kepada raja hari ini, Malik Abdul Aziz. Saud. Saud ni Saud kita panggil dia. Sebagai sana Saud kita panggil Saud. Mereka berdua berjuang ketika nak memerdekakan ataupun nak keluar daripada kepimpinan Osmania. Mereka berpandangan bahawa Osmania telah melakukan banyak perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara khurafat, kata mereka. Di antara khurafatnya, di antara kata mereka khurafatnya, kubah hijau yang ada di atas makam Nabi SAW. Itu di antaranya lah. Itu di antaranya. Cuma mereka tak berani nak buang kerana dia ada satu simbol. Jadi kalau dia buang, dunia akan mungkin kan. Yang lain benda kunci pun dah tak ada lah. Kunci tak ada lah. Benda kunci dah tak ada. Kan Nabi orang dia. Motor dah putus. Macam putih dah untuk. Cuma ada dua masjid yang berjarah situ, Masjid Syajarah dan Masjid Jin. Yang itu mungkin tak ada untuk pun. Masjid Syajarah ni ketika pokok itu menyaksikan tentang kenabian Nabi. Dia keluar daripada dia punya ni, dia jumpa Nabi, dia kata aku beriman, kemudian dia patah balik, duduk balik dalam tu. Masjid Syajarah. Masjid Jin di belakang dia. Di belakang ni Masjid Jin ada dalam mungkin dalam 30 langkah kita akan jumpa pada Masjid Jin. Di situ Jin berbaiat beriman kepada Nabi SAW. Masjid Jin. Dua masjid tu insya-Allah tak dibuang kerana dia dah melepasi kubri satu jejantas yang ada di situ. Dia akan buang sampai jejantas tu. Depan jejantas 10 jejantas tu dia ada apa? Ada pos ofis lah. Dia akan runtuh sampai takat. Jadi itu apa yang apa ni? Itu yang dilakukan. Mereka berjuang sehingga akhir macam-macam lah. Di antaranya mereka terima bantuan daripada Inggeris. Itu yang saya baca lah. Walaupun itu tidak diwar-warkan, dinyatakan ketika saya belajar di Madinah dulu. Saya belajar juga sejarah Saudi. Tapi dia tak apa kata dia ambil bantuan daripada Inggeris. Saya tak cerita yang itu. Banyaklah di antaranya dia kata masa zaman Uthmaniyah dulu banyak kubah-kubah yang didirikan di kawasan Baqir. Ada kubah jadi maknanya orang jadi khurafat banyak kata dia kata. Akhir sekali tumbang sebenarnya dan mereka ambil negara itu, mereka namakan Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Mamlakah itu dengan makna pemilikan, negara yang dimiliki oleh Saud, warga Saud, Saudiyah. Dia panggil Saudi itu Saud, Saudi, Arab lah. Itu nama Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Mamlakah ni maknanya seolah-olah tanah tu dimiliki oleh mereka, oleh raja lah maknanya. Sebab tu sana sistem raja cukup kuat. Sistem raja yang cukup kuat. Itu asal je lah. Dan mereka Muhammad bin Abdul Wahab ni dia mengambil dia cara apa hukum dia ambil dengan pandangan Ibn Taymiyah. Sebab itu kitab sana ni sebagai satu kitab yang memang terkenal, dia panggil kitab Fatawa Ibn Taymiyah. Kitab Fatawa Ibn Taymiyah ni adalah satu kitab yang dianggap selepas Quran kalau di sana. Fatawa Ibn Taymiyah. Kitab ni kalau Syekh Ibn Taymiyah
ala ras wal ain, kata para kata kata muara. Ainnya tak boleh komen lah. Memang. Kemudian mereka meletakkan mazhab Hanbali sebagai topeng di hadapan. Mereka bertopengkan kami mazhab Hanbali. Sebenarnya mereka bukan dalam mazhab. Itu Wahabi ini. Wahabi ini dia tak ada mazhab. Dia tidak ada mazhab khusus. Dia tidak ada mazhab. Ya. Saya nak cerita panjang cerita ahli sunnah. Ahli sunnah ni kalau mengikut mereka tidak menerima mazhab salaf dulu. Mereka berpandangan mereka lah mazhab salaf. Mazhab salaf dahulu apa yang berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang tangan ke, tentang tu semua serahkan maknanya kepada Allah. Berbanding salaf mereka, mereka kata Allah tu ada tangan, Allah ada kaki dan sebagainya. Itu cuma kaki Allah, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu cara cara mereka. Baik. Itu nak ceritanya. Ya, Mekah Madinah memang. Memang ada. Cuma kalau anak-anak kecil ni akan diajak mazhab Hanbali lah. Di sekolah-sekolah dia akan guna kitab, satu nama kitab Al-Uddah. Kitab ni kitab mazhab Hanbali. Kemudian mereka yang dah belajar tinggi-tinggi, ketika itu mereka tidak tidak mengambil satu-satu mazhab sebagai ikutan. Mereka mungkin dalam masalah ni ambil mazhab Hanafi. Contoh kita akan bincang masalah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita akan bincang dalam perbincangan hadis. Kalau tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tengok muka surah hadis kita yang bernombor 47 berkenaan Rabbana lakal hamd. Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i. Bagaimana imam dan makmum disuruh sebut sami' Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, kedua-duanya itu mazhab Hanbali. Tetapi di sana mereka tak amalkan hadis. Depa tak ambilnya. Nah, depa hanya imam sami' Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Itu insya-Allah kita akan panjang-panjangkan perbincangan pada hadis ke-47 nanti insya-Allah. Ya. Apa pandangan mazhab depa, mana dalilnya, mazhab kita mana pandangan kita, dan apa pegangan kita, apa hadis yang kita pegang, ajar. Masalah yang ada, yang timbul masalah depa ni, mereka tak boleh terima pandangan orang. Bila depa kata ini sunnah, depa tak kata ini mazhab, ini sunnah. Depa kata isu orang tak tanya hang mazhab Syafi'i ke apa, dia akan tanya hang ikut Nabi ke tak. Kami dia kata kami tak ada mazhab. Kami tak ada mazhab khusus maksudnya. Tak ada mazhab khusus. Jadi kami ikutan tu dalam maknanya ada dalil mereka lah. Tapi yang saya tak setuju, walaupun mereka boleh, kita sendiri pun boleh. Setelah memahami ini mazhab mu, ini mazhab ni, setelah memahami kita boleh dalam masalah ni saya ambil mazhab Hanafi, tak apa. Boleh. Dalam masalah ni saya ambil mazhab Hanafi, yang ni Syafi'i. Contohnya banyaklah, ha? Di antaranya niat Ramadan, yang tu balik. Okey, zakat fitrah dengan duit. Ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Ahmad Ibn Hanbal sendiri tidak boleh bayar dengan duit. Tak boleh bayar dengan duit. Mesti dengan makanan. Lepas tu di bulan Ramadan kita boleh tengok orang jual di tepi-tepi jalan tu gandum-gandum untuk disedekahkan sebagai zakat fitrah. Itu kita boleh. Tetapi boleh tu bukan kita yang duduk depan saya. Bukan depan saya ni. Mereka yang sampai ke peringkat mengenal, tahu macam mana kalau nak mazhab ni apa dia punya syarat dia, apa dia wajib dia, apa dia sebagainya. Dia tahu selok belok dia, baru dia boleh ikut. Tu. Kita orang awam ni tak boleh. Sebab dia ada berbagai syarat dia untuk buat begini-begini, perlu dia. Ada syarat-syarat dia.
Contoh dulu kita pernah belajar kena guna mazhab Ahmad Ibn Hanbal ketika bersentuh tidak batal. Yang tu masa tu kena ambil wuduk, kena ikut mazhab Hanbali. Wuduknya kena sapu semua kepala. Ado. Makan daging unta batal. Mazhab Syafi'i makan daging unta tak batal. Jadi kalau kita masa tu nak ikut mazhab tu, kita kena sapu kepala dan makan daging unta batal.